Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya teman-teman berada di channel saya, ya, channelnya Mister Dari Set. Oke, kali ini saya memenuhi request dari teman. Dia minta dibuatkan tutorial lagunya Slank yang judulnya Karang. Ini nih. Ini di requestnya, oke? Saya capture ya, saya tunjukkan. Ya, seperti kita ketahui, lagu Karang ini adalah debut album pertamanya dari Slank, ya. Jadi Slank yang pertama kali seperti kita kenal, gitarisnya adalah Bang Pai Burman. Oke. Halo Bang Pai. Mungkin Bang Pai lagi nonton video tutorial saya ini. Mohon maaf bila ada kekurang sempurnaan dalam saya membuat tutorial ini. Oke. Semoga bermanfaat. Oke. Amin. Oh ya. Jangan lupa ya subscribe dan like channel saya, ya, Mr. Harisa, linknya di bawah ini. Oke, ini akan coba saya bahas. Oke, lagu Karang ini nada dasarnya adalah D mayor. Oke, kita siapkan skalanya atau do re mi fa sol la si do nya untuk tangga nada D. Oke, kita ambil do re nya di sini yang pertama. Do, jadi D sama dengan Do sama dengan D. Jadi di sini Do Re Mi Fa Sol La Si Do, ya. Atau D E Fis G A B Cis D. Terus kita bergerak ke bawah. Do Re Mi Fa Sol La Si. Oke, jadi saya ulang di sini ya skalanya. Do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Oke. Terus kemudian kita gabung dengan skala di sini. Kita ambil lagi do re mi-nya. Do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Oke, dari skala itu. Jadi kita sudah membatasi. Jadi permainan kita nanti sekitar ini sama ini. Oke, okay, ya. Di lick pertama lagu ini adalah seperti ini. Jadi dari do. Do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do, ya. Do kemudian mi fa. Lick pertama seperti itu. Oke, jadi do mi fa do mi fa do. Terus kemudian bergerak re fa sol re fa sol re. Ya, saya ulang. Oke, terus kemudian lanjut re lagi. Re mi fa la kelanya. Jadi skala ini tadi. Ya. Ya, saya ulang. Kemudian ke fa mi si. Ya. Oke, saya ulang. Oke, okay, terus kemudian upper juice atau sweep, ya, chordnya di E minor, kemudian ke fis minor, ya, jadi upper juice-nya seperti ini.
Nah, jadi basic latihan seperti ini. Nah, terus kemudian lead-nya seperti ini. Sampai sini. Nah, terus kita pakai pentatonik. Ini adalah pentatonik. Pentatonik 3 note per string. Terus kemudian, nah ini kalau kita tarik ke atas, do si la sol fa mi re, do si la sol fa mi re do, ya do re mi di posisi ini, tangan ada D, sama dengan ini tadi, cuman kita ngambil di sini, do re mi fa sol la si do re mi fa sol, sorry. Do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do, ya. Jadi sweep ini E minor. Ya, terus kemudian pindah ke F crash minor. Sampai sini, tapi lick-nya beda. Jalan lagi. Nah, sekarang saya mulai dari awal. Oke. Ya, saya ulang lagi. Nah, oke. Nah, selanjutnya ini ada teknik open string. Ya. Saya ulang pelan-pelan. Salah lagi. Ya, ini berdasarkan kalau misalkan kita tarik do re mi fa sol la si do dalam satu senar. Ketemunya di sini. Tangan ada D, jadi dimulai dari D, ini adalah not D, D, E, Cis, G, A, B, Cis, D, atau Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Do. Nah, sebelum Do, di sini kan ada Si, jadi tipnya seperti ini. Kemudian ya, ini asalnya dari seperti ini tadi. Do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do, seperti itu. Ya, kalau lick komplitnya seperti ini.
Oke. Kalau kurang jelas, silakan di part berikut ini saya mendemukan lagi dengan versi lainnya.